Ibnu Al-Haytham, mukanya ini mukanya. Saya nyontek dari Wikipedia mukanya. Ini teori dia. Ibnu Al-Haytham alias Al-Basri Al-Hacem. Dia hidup di masa dinasti Islam Fatimiyah, Fatimid, ya. Dan karena itu pada masa dinasti Fatimid berkuasa, ekspresi seni Islam pada saat itu sangat figuratif. Nanti saya akan berikan contoh seperti apa misalnya. Nah, salah satu karya dia yang terkenal itu adalah Al-Manar ini, The Book of Optic. Nah, dia mengatakan dia sebenarnya memperbaiki, merevisi teori tentang optik yang disampaikan oleh dua sarjana Yunani, ya, yang pertama gue lupa namanya, Euclid dan Ptolemyus, yang kedua Aristoteles, ya. Nanti teman-teman cari sendiri kira-kira apa, gampang kok, tinggal dicari Ibnu Al-Haytham gitu ya, di search, di silakan googling sendiri. Jadi kajian dia, teorinya adalah tentang optik geometris, tentang proses penglihatan atau visi dalam bentuk garis cahaya, ray of light, yang ditangkap oleh mata itu berproses melalui setiap titik pada sebuah objek tadi. Ini. Jadi kalau teman-teman belajar matematika dulu, belajar geometri, sinus, kosinus, itu dari dia. Ini. Ya. Jadi dia peletak dasar ilmu geometri. Nah, tetapi meskipun dia seorang matematisian, dia sebenarnya seniman gitu dan filosofis. Karena itu dia selalu merujuk kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang surat yang pertama diturunkan dan menjadi dasar bagi pewahyuan, revelation dari Muhammad adalah surat Al-Alaq ya. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Yang artinya manusia disuruh membaca. Membaca semua pertanda alam. Pertanda alam yang bahkan yang diajarkan oleh Tuhan, sesuatu yang manusia belum ketahui sebelumnya. Jadi ini adalah basis yang pertama yang diajarkan oleh Islam yang kita peringati beberapa hari yang lalu, itu Nuzulul Quran. Itu ayat ini yang turun. Itu menyuruh agar setiap muslim itu punya keingintahuan, punya desire untuk inovasi, untuk membuka misteri gitu. Jadi dia mengatakan bahwa tidak, karena itu mata itu adalah jendela, mata itu adalah jendela bagi iman, kata dia. Ya. Nah, siapa itu Al-Ghazali? Berlawanan. Kalau tadi figuratif, yang ini ikonografis. Ya. Al-Ghazali pengaruhnya sangat kuat sampai hari ini, bahkan sekarang di Indonesia ya. Basis dari Al-Ghazali sebenarnya sufisme asketis ya. Jadi dia menjauhkan diri dari sesuatu yang sifatnya keduniawian, yang material. Jadi dia non material. Dan cara melihat pandangan bahwa individu. Jadi kalau kita tadi melihat posisi berpikirnya Al-Haytham itu punya salah satu compatibility apa ya, kesetaraan berpikir sebagaimana yang menjadi tradisi dari logika kartesian, cogito ergo sum. Ya, saya ada karena saya berpikir, ya kan? Karena itu Al-Ghazali menolak cara pandang Islam yang seperti itu. Al-Ghazali mengatakan bahwa semua sistemik ini, semua sistem di alam semesta itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa manusia tidak bisa punya kehendak diri atas dirinya sendiri kecuali atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu menurut dia itu bukan sesuatu yang dilahirkan dari hubungan sebab akibat, bukan hubungan kausal, tetapi sesuatu yang sifatnya okasional, kebetulan. Karena itu dia memperkenalkan apa yang disebut dengan takdir. Ya kan? Apa itu takdir? Takdir yang dijalani dan takdir yang dipilih. Ya. Jadi manusia punya takdir yang harus dijalani dan takdir yang dipilih. Itu yang mengajarkan pertama itu Al-Ghazali. Nah, dasarnya itu adalah surat Quran Ali Imran. Mengapa dia mengatakan bahwa kecenderungan bahwa visualisasi di dalam Islam itu sebaiknya menghindarkan diri
dari bentuk-bentuk sesuatu yang apa namanya punya unsur mesianistik, ya, seperti misal seperti yang biasa menjadi bagian dari tradisi Kristen. Nah, Islam menghindarkan itu, kata Al-Ghazali. Karena apa? Karena menurut Al-Ghazali semua manusia itu setara, bahkan Muhammad sendiri. Ya, Al-Murin itu dikatakan bahwa Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak bisa Islam itu menempatkan satu sosok yang dia kemudian meniadakan keberadaan dari manusia yang lain gitu loh. Bahkan Muhammad sendiri, Rasulullah sendiri, itu kita setiap kali berdoa, ya kan, setiap kali kita sholat, ya kan, di bagian akhir atahiyat, duduk di antara setelah dua sujud itu, setelah sujud di atahiyat, atahiyatul mubarokatuh shalawatus thayyibatulillah, ya kan, yang kira-kira di dalam pengertian itu adalah kita memohonkan ampun. Bayangkan, kita itu memohonkan ampun bagi Nabi Muhammad. Umat muslim itu diminta untuk memohonkan ampun bagi apa yang pernah menjadi kesalahan Nabi Muhammad. Walaupun sering dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dimitologikan atau dikatakan diyakini, diimani, bahasa sekulernya dimitologikan, bahwa dia itu makmun. Makmun itu tidak sempurna, makmun tidak berdosa, ya, innocent. Jadi semua perbuatannya dosa, enggak berdosa. Nah, tapi dalam refleksi Al-Ghazali, kita bahkan Nabi Muhammad pun bisa punya dosa, dan karena itu kita memohonkan ampun kepada Allah di dalam sholat. Itu bentuk kerendah hatian manusia, bahwa kita semua setara. Prinsip kesetaraan itu meniadakan keberadaan dari satu atau dua dari apa ya, entitas kedirian gitu. Ya, siapa saya itu tidak penting. Who I am is not important. What I do is, kata Al-Ghazali. Karena itu dia ini menjadi basis dari asketisme. Dia merujuk kepada yang jadi rujukan, dan seringkali ayat ini yang digunakan untuk dasar pengharaman terhadap bentuk-bentuk visual seperti yang tadi dijadikan rujukan dalam hadis-hadis, ya. Walaupun sebenarnya Quran surat Ali Imran ayat ke-6 ini sama sekali enggak ada hubungannya dengan melarang visualisasi, ya. Aku bacain suratnya, berbunyi huwalazi yusawwirukum filar huwalazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya dia membentuk, dia huwalazi itu dia membentuk rupa, dia membentuk rupa kamu di dalam rahim, di dalam rahim, sehingga itu bahasa Arab itu ada, ya, ada yang namanya ilmu bagaimana satu kata kerja itu berubah menjadi kata benda tapi punya makna yang berbeda. Itu agak complicated. Tetapi di dalam pengertian ini dikatakan bahwa Allah membentuk manusia. Jadi seakan-akan ditafsirkan bahwa yang punya kehendak, yang punya kuasa untuk membentuk rupa itu Tuhan, sehingga manusia tidak punya kuasa atas itu gitu. Dan ini yang seringkali, ayat ini satu-satunya ayat yang seringkali digunakan sebagai dasar jurisprudensi, sebagai dasar legal, dasar syariah untuk melarang bentuk-bentuk visualisasi, termasuk tadi hadis-hadis riwayat tadi, ya. Nah, aku membuat sedikit ini apa namanya historiografi tentang seni visualisasi dan tradisi Islam. Saya minta maaf sebelumnya, aku cuma bawa contoh sedikit dan ini cuma pembatas buku, tapi teman-teman nanti bisa lihat sendiri depanku ini salah satunya. Kebanyakan ini dari Syria, ini dari Iran, dan ini dari peninggalan dari Mamluk yang saya tidak sebutkan justru di sini. Cuma pembatas buku. Oke, ada beberapa contoh, saya cuma mengambil beberapa contoh, ya, nggak semua, karena kalau kita melihat perkembangan dinasti dalam masa kejayaan kekhalifahan Islam pada abad pertengahan itu terlalu banyak. Jadi saya hanya mengambil sedikit saja yang paling utama, yang paling banyak, dan koleksinya paling lengkap. Koleksinya masih bertahan sampai sekarang di berbagai macam museum, terutama di Eropa. Jadi kalau teman-teman pengen tahu museum tentang
Islamic art yang terbaik di dunia itu bukan di negara Islam. Ya, tapi manuskrip-manuskrip yang lengkap yang masih sayangnya belum tertata dengan baik itu di Mesir ya. Tapi kalau artefak-artefaknya itu yang paling baik itu malah bukan di negara-negara Islam, bukan negara-negara Muslim maksudnya ya, tapi justru di Eropa. Di sini saya mencoba membuat secara sederhana historiografi dari bentuk seni visualisasi dalam tradisi figuratif dan yang menggabungkan figuratif dan ikonografis dan yang sepenuhnya melangsungkan tradisi ikonografis. Dari kekuasaan kekaisaran Ottoman lah, mulai dari Ottoman itu mulai berlangsungnya penghancuran terhadap tradisi-tradisi visual Islam yang figuratif tadi. Itu mulai dari Ottoman, dan Ottoman itu terkenal yang sangat politis, yang sangat ekspansif dan sangat ambisius gitu. Dan dia yang paling lama bertahannya, teman-teman lihat dari 1400 Masehi sampai 1900. Hampir 5 abad mereka berkuasa. Yang lainnya 200 tahun, 150 tahun.